Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita baru sudah selesai melakukan pengecoran ya. Ya, Jadi pengecoran itu kita mesti cepat. Jadi tangan kita terkadang terkena semen-semen, teman ya. Jadi pada kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghilangkan bekas-bekas semen yang berada di tangan kita. Biasanya kita menggunakan minyak kelapa untuk membersihkan bekas semen, teman ya. Karena kalau dia ini masih putih, dia kita cuci masih tetap putih dia. Nah, pada kali ini kita menggunakan, kalau minyak kelapa tidak ada, kita menggunakan bekas ampas kopi kita, teman-teman ya. Jangan dibuang. Nah, ini bisa digunakan untuk membersihkan bekas-bekas semen. Oke, teman-teman ya. Kita simak cara-caranya. Kalau sudah kita oleskan merata, teman-teman ya, jadi kayak ini, teman-teman ya. Kita diamkan sejenak. Kita diamkan sejenak, ya guna untuk mengangkat daripada bekas semen tadi. Kalau sudah diamkan sebentar, sebentar lah. Kita cuci, kita bilas, teman-teman ya, bekas kopi. Ini jangan minum lagi, teman-teman, kotor ini. Ya, sudah, teman-teman ya. Inilah teman, kalau kuli pulang kerja tuh kebuka semen, buka di tangan, kadang malu sama teman-teman sekitar kan kebuka semen kalau tidak dibersih. Jadi ini kopi ini berguna untuk alternatif untuk membersihkan itu ya. Kalau tempat kita kerja tidak ada minyak kelapa, ya saya sering menggunakan pakai ini, ya bersih teman-teman. Kalau sudah kering, kita bilas bekas kopi. Oke teman, ini sudah kering ya. Kita ambil air dulu, nanti kita bilas tangan kita. Teman-teman ya, hilang ya bekas semennya, tangan kita menjadi kasap, bersih, tidak licin lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau sudah dilap bersih teman-teman ya, tidak ada lagi bekas-bekas semen yang melekat di tangan kita lagi. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tutorial ini, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di dunia pembangunan ya. Seperti biasa, bantu like, komen, dan subscribe agar saya semakin bersemangat membagikan konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saya akhiri cukup sampai di sini dulu. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.